pasarnya, ini juga dilaksanakan penjualannya di melalui Instagram juga. Yang melalui Instagram dengan nama Sins of God. Sins of God. Nah, dia melakukan menjualnya melalui Instagram tersebut. Kemudian yang kedua, dengan modus yang sama. Dengan modus yang sama, kami tersangka di sini adalah tersangka AD dengan usia 19 tahun dengan modus yang sama, yaitu dengan memesan tembakau sintetis di daerah Makassar juga melalui media sosial Instagram. Namun bedanya di sini adalah Instagramnya atas nama Karaek.